Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Edukasi dan sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, saya Irwan Abdullah, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya, selama berpuasa di masa pandemi ini, kita semua senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pandemi COVID-19 merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepadanya terhadap berbagai kemungkinan buruk yang bisa muncul dari alam semesta dan ulah negatif dari setan, jin, dan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita selayaknya selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah menyaksikan siaran TV edukasi yang santun dan mencerdaskan. Tetaplah belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.